Hai Nurka semuanya, hari ini kita ke Old Town ya, Old City di Canaria. Habis itu kita mau ke katedral dan di belakangku ada miniatur religi. Ya langsung aja dilihat vlogku dan sampai jumpa lagi. Adios. Oke, ini pisang termahal ya. Harga satunya per biji, harga pisang ini berapa? 3,5 euro, 3,5 euro, nggak tahu hitung aja dah di dalam rupiah ya. Dan ini pisang ini dari Afrika katanya tadi yang jual, dan aku beli 4 biji, bayarnya 10,45 euro. Ya, asal tahu saja. Begitu. Pisang dari Afrika. Rasanya manis, manis banget ya kalau benar-benar matang. Manis banget. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini namanya Old Town atau Gamlastan atau Old Town bahasa Inggrisnya. Dan ini kalau kita mau berdoa menginginkan sesuatu yang kita inginkan, lempar uang di sini, itu ya ada koin-koin, dan wishing what you want. Oke, sekedar tahu saja. Inilah Old Town ya di Gran Canaria atau Pulau Canaria. Semuanya ini serba tua bangunannya. Tua sekali. Dan ini ada gereja juga di sini. Ini berapa ratus tahun ya? Ya, itu bisa dibaca ya dalam bahasa Spanyol. Komm mal mit, wir holen, gehen mal zu Mama. Die hat die Sachen schon. Komm mit. Wir gehen mal essen. Okay, sekarang kita lanjut ke sana lagi. Ya, ini di kota tua ini semuanya serba tua ya, seperti yang aku bilang tadi, bangunannya bangunan lama ratusan tahun dan masih terawat dengan bagus. Aku udah pernah di atas itu dulu. Kita mau masuk lagi. Oke deh. Oke, ini kita sudah di atas, tadi pakai his ya. Sekarang kita sudah di atasnya, atas katedral. Nah, itu lihat ya rumah-rumah di atas perbukitan. Ini ya, tadi kita di bawah sebelah sana, sekarang di atas katedral. Itu dia deh.
Sekarang mau ke atas paling tinggi. Ya oke, ini kita sudah di atasnya ya, paling atas katedral. Keliling. No. Ya, tadi kita di bawah situ, sekarang sudah di atas. No son muchos. Ya itu ya pantai di sebelah sana. Itu ada pelabuhan. Di sebelah sana banyak kapal pesiar. Banyak tangga, turun tangga, turun, ada 20, lebih. Ada kafe. Thank you.
guys, hier Weihnachten in diesem Jahr satu religi ya. Dan tadi lihat itu di sungai. Di sungainya ada banyak koin-koin tuh. Kerajinan tangan. Ini sekarang kayaknya kebanyakan pameran di sini. Stand-stand yang kalau saya bilang pameran yang menunjukkan khas Pulau Kanaria. Apa yang ada di Kanaria di sini. Jadi banyak pameran-pameran miniatur religi dan lain sebagainya. Ayo kita langsung cek aja yuk. Langsung lihat aja, langsung ke dalam. Ini banyak ya pameran tentang khas dari sini ya. Ada kerajinan tangan, ada macam-macam dah. Seni. Yang ini juga ini khusus ke miniatur kerajinan tangan. Ini ya khasnya.
Canaria. Boom.